Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Sufista Kreatif. Di video kali ini saya akan memenuhi permintaan request dari teman-teman subscriber yang request tentang tangani sapi batuk-batuk. Sapi terkena batuk-batuk. Nah, tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bantu subscribe channel Sufista Kreatif. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dan selalu dicukupkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala hal urusannya. Amin. Ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya atau baru bergabung dengan channel saya, silakan kalian bantu subscribe terlebih dahulu agar channel Sufista Kreatif lebih bisa berkembang lagi, agar bisa membantu teman-teman yang membutuhkan informasi tentang permasalahan pada sapi. Dan lagi, barangkali ada video-video yang bermanfaat di video berikutnya, bisa kalian tidak ketinggalan dengan video Sufista Kreatif. Ya teman-teman, jika kalian ada yang perlu ditanyakan, kalian bantu, kalian tulis di kolom komentar dan bantu bagikan kepada teman-teman kalian. Adapun bahan untuk mengatasi sapi batuk-batuk, yuk kita simak. Yaitu bahannya rambut, kalian bisa didapatkan dari tukang potong rambut. Kalian bisa dicoba keampuhan mengatasi sapi batuk dengan bahan rambut. Ya, kalian simak video ini, jangan di skip-skip kalau kalian mau mencoba agar tidak salah dalam mengatasi sapi batuk-batuk menggunakan rambut. Nah, perlu diketahui kalian, rambut ini dibakar terlebih dahulu. Ini disiram pakai solar agar cepat terbakar. Sebetulnya penyebab sapi batuk-batuk ini, penyebabnya sebetulnya sapi kalian kena makan kotoran ayam kebanyakan. Istilah bahasa Maduranya, ngening akan tamancok. Mon abetoan, kalau batuk-batuk sapinya kalian kebanyakan kena makan kotoran ayam. Lah, cara mengatasinya memakai rambut dibakar. Ya, simak terlebih dahulu. Mungkin ini tidak masuk di penelitian tentang keilmuan di zaman sekarang tentang sapi. Ini berdasarkan fakta di lapangan, ilmu turun-temurun, berdasarkan pengobatan secara herbal, secara alami. Ini didapat dari ilmu dari turun-temurun. Perlu kalian simak. Lah,
Ini dibakar sampai habis tak tersisa. Ini kalau sudah habis semuanya, ini tinggal dibawa ke sapi. Ini dibawa ke sapi. Ayo ikuti saya kalau mau mencoba mengatasi sapi batu-batu. Ya, ini teman-teman, cuman dibeginiin. Ini diusahakan asapnya terhirup oleh sapi yang sedang batuk-batuk. Nah, perlu diketahui mayoritas sapi batuk-batuk karena terkena makan kotoran ayam kebanyakan. Ini fakta di lapangan, terbukti sembuh. Ini ilmu turun temurun. Kalian bisa mencobanya. Ini tanpa modal, hanya ngambil di tukang potong rambut. Nah, ini kalau sudah habis asapnya, buktikan saja satu malam. Kalau sembuh, ya alhamdulillah. Nah, kalau belum sembuh, caranya kalian, ini dipastikan tidak tersisa, terbakar semua. Keesokan harinya kalau masih belum sembuh, ini dipastikan terlebih dahulu sudah habis tak tersisa, terbakar semua. Lalu kalian ambil secukupnya, campur dengan telur 3 butir, lalu dicontangkan ke sapinya. Mungkin ini tidak masuk di akal, tapi fakta di lapangan bisa terbukti menyembuhkan sapi yang sedang batuk-batuk. Kalau keesokan harinya dikasih asap belum sembuh, ini bisa dicampur dengan telur, ambil secukupnya. Kalau mau ngikuti versi saya, tidak usah pakai contang, tidak usah pakai telur. Saya akan mencobanya sebagai pembuktian bahwa ini betul-betul tidak berbahaya, tidak berisiko. Diginiin terlebih dahulu agar bisa memastikan. Jangan diragukan channel saya untuk mengenai jamu-jamu sapi. Tidak asal-asalan, ini yang saya terapkan, ini yang saya publikasikan berdasarkan ilmu turun-temurun dari kakek-kakek pendahulu, peternak-peternak pendahulu. Sebelum adanya dokter hewan, ini sudah dipakai di daerah saya. Sebagai pembuktian bahwa konten ini asli, tidak ada pembohongan, ini berasal dari daerah Situbondo. Segini cukup, meskipun mau dicampur dengan telur, segini saja sudah cukup. Ini saya tidak mau pakai contang, tidak mau pakai telur. Ini langsung dimakankan ke sapinya. Sama saja. Tidak, sebagai pembuktian bahwa ini bisa menyembuhkan sapi yang sedang batuk dan tidak ada risiko sama sekali, asalkan ini
betul-betul sudah terbakar semua, tak tersisa. Yuk kita ikan. Hanya begini dimakankan kita pinya melalui. Ya, oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Salam persahabatan dari Supista Kreatif. Sukses selalu dalam berternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari situ Bondo, Supista Kreatif.